Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, doktor. Ini Dr. Ahmad pissed off. Sangat marah. Marah sebab apa? Sebab doktor dapat banyak komplain. Komplain daripada siapa? Komplain daripada siapa? Daripada pesakit-pesakit yang datang hari ini. Oh, pesakit. Ingatkan komplain daripada siapa tadi? Sampai doktor jadi takut. Jadi takut? Takut sebab apa? Takut sebab apa ni? Sebab ni Johor Bahru dah masuk dalam green zone. Green zone dah red zone. Dalam red zone. Kejap green, kejap red. Kejap green, kejap red. Nak cerita biar elok sikit. Bila dalam red zone, maksudnya kita dalam keadaan berisiko tinggi. Yalah, kalau dah dalam red zone memang kawasan yang berisiko tinggilah. Sampai siapa yang bertugas ni pun saya takut. Doktor seorang je yang takut. Habis, kami yang jaga SJR ni, yang halau-halau orang ni tak takut bila bertugas di kawasan red zone. Ya, dia bawa anak dia 2 hari lepas pergi ke Speedmart, pergi ke Speedmart, pergi dekat area Taman Bukit Mutiara. Okey, area Taman Bukit Mutiara Johor, standby esok. Dia kata dekat situ macam tak ada PKP. Dia cakap macam tak ada orang jaga. Kedai-kedai semua buka suka hati. Patient doktor tu buta. Yang terpacak tengah-tengah jalan tu apa bendanya? Pengang, tu satu. Dan guna Aeon okey dekat bandar dah, apa ni, dekat aircon safe dekat Taman Daya dekat JB. Okey. Aircon safe Taman Daya Johor Bahru besok standby. Dekat pasar dekat Larkin, pasar dekat Larkin. Okey. Pasar dekat Larkin Johor Bahru, this is Larkin. Tak ada social distancing. Tak ada polis jaga. Dari tadi asyik dapat pasien yang kata polis tak ada jaga. Pasien apa yang doktor rawat ni? Pasien apa yang doktor rawat ni? Asyik mengatakan polis tak ada jaga kat tempat itu, tempat ini. Pasien apa ni? Tak ada. Itu yang doktor jadi bengang sangat ni. Memanglah dia orang tak nampak. Dia orang sibuk membeli belah. Bila peronda lalu dia orang kat dalam supermarket. Tu pun tak boleh doktor nak fikir. Bengang kat dekat JB ni memang sengaja nak cari naas. Memang dia orang suka cari naas lah, sebab tu dia orang tak patuh arahan PKP doktor. Kat dekat JB ni memang sengaja nak cari naas. Tak tahulah apa mentaliti dia orang Johor sana. Tak tahulah macam mana dia orang punya mentaliti. Punya mentaliti especially yang dekat Johor ni, yang Johor ni, yang Great Zone ni, yang Johor Bahru ni, degil. Degil lah. Dah nama pun perangai lanun. Tahu lanun perangai macam mana? Macam mana lanun degil? Macam tu lah diorang punya perangai. Degil? Dah sampai bila kita nak settle ni? Masalah kita couple dulu dah settle kan doktor? Doktor yang minta clash dengan saya. Bila masalah kita nak settle ni? Kita memang dah ditakdirkan tidak bersama doktor. Kita dipilih untuk haluan yang masing-masing. Doktor dengan cara lain, saya pula dengan cara lain pula. Memang kita tak boleh nak hidup bersama. So settle dah masalah kita. Dah sampai bila kita nak settle ni? Dah settle dah masalah kita dari dulu. Dah settle dah. Kenapa perlu nak ungkit lagi? Alah. Bila masalah kita nak settle ni, kita tak akan dapat kurangkan risiko penyebaran ni, faham tak? Oh, masalah COVID-19 ni ingatkan masalah cinta kita dulu. Minta maaf lah doktor ya. Faham tak? Faham lah doktor. Faham tak? Doktor tak nak pakai macam ni setiap hari. Kami pun tak nak pakai uniform polis yang panas-panas ni ha. Setiap hari. Doktor fikir doktor je. Habis kami? Tak boleh balik kampung, tak boleh tengok mak. Dah ramai lagi ibu-ibu yang kerinduan anak-anak dekat universiti. Habis kami yang polis ni apa? Monyet. Tak ada bini, tak ada ke mak ayah? Tak ada anak-anak kami yang ada kat universiti tu. Doktor cakap apa ni?
Macam mana dengan ekonomi kita? Mana saya tahu ekonomi negara kita? Tengok doktor punya klinik pun selalu ramai pun jadi tak ramai. Ingat? Dah tahu kalau orang tak ramai datang klinik doktor tu, tutup je lah, apa yang susahnya? Ingat senang ke? Kita tak boleh tau, kita terpaksa gunakan duit simpanan. Guna je lah duit simpanan yang ada. Percayalah dengan rezeki Allah dah tetapkan. Kenapa doktor tak percaya ke dengan rezeki Allah tetapkan? Ha? Mungkin ada hikmah. Mungkin ada hikmah apa yang berlaku sekarang ni. Sekarang kita susah, mana tahu akan datang kita akan senang. Lama-lama kita akan kiok juga. Lama-lama apa doktor? Kita akan kiok juga. Mana nak korek duit? Bank rakyat ada. Yelah korek. Mana nak korek duit? Agrobank ada. Mana nak korek duit? BSN pun boleh. Mana nak korek duit? Susah-susah Aeon kredit ya doktor. Kau minta itu bantuan tu bantuan ni pada kerajaan tapi bodoh. Bukan kami yang minta bantuan tu doktor. Ha. Kami apa kerajaan bagi kami ambil. Yang minta bantuan tu ada satu golongan tu je. Nak ungkit ke golongan tu? Jangan doktor. Mulalah doktor nak marah. Doktor punya marah. Habis kami ni yang warga polis ni PDRM, habis warga-warga askar tak reti nak marah ke? Ni doktor nak cakap ni dengan MKN dengan PDRM ya. Nak cakap apa lagi doktor? Nak cakap apa lagi dekat kami ni? Ha? Nak cakap apa? Tak tahu macam mana lagi nak komplain. Nak komplain apa lagi doktor? Nak komplain apa? Tak tahu macam mana lagi nak komplain. Tak tahu nak komplain. Janganlah komplain. Duduk diam-diam. Buat kerja doktor. Komplain dekat MKN nak bagi tahu pasal pasar Lakin, pasar dekat pasar raya Speedmart, dekat pasar Aircon Safe, dekat mana tadi ya, Taman Daya, semua. Semua doktor nak bagi tahu pada MKN tapi MKN jawab apa tahu? Dia orang jawab apa? Dia orang jawab apa? Dia kata telefon PDRM, dia kata apa ni, telefon ibu pejabat polis daerah masing-masing. Memang kena call lah IPD. Okey, dia kata dia orang lebih berkuasa. Dia kata memang dia orang yang lebih berkuasa. Okey, fine, saya telefon. Saya telefon IPD. Saya telefon IPD dekat sini, ya. Saya telefon IPD tu cakap, "Oh, kita dah halau dia orang tadi. Kalau dia orang nak buat, kita nak cakap macam mana?" Amboi? 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 Amboi! Amboi? Habis selama ni dia orang tak meronda ke? Ha? Cakap baik-baik doktor. Kami ronda siang, pagi, malam, tanpa henti kami ronda. Doktor cakap baik-baiklah sikit. Kami tidak pernah hina pun doktor. Doktor-doktor yang ada, kenapa doktor nak menghina kami? Hah? Diorang duduk dekat ofis je? Yang duduk ofis pun kena keluar doktor, kena keluar ronda untuk pengetahuan doktor. Sebab orang degil, dia kata. Yap, rakyat kita masih ada lagi yang berdegil. Sampai bila doktor-doktor frontliner semua nak pakai macam ni? Doktor, pelajaran tinggi kan? Sepatutnya seorang doktor tidak boleh mengeluarkan kata-kata macam tu. Tidak boleh berkata macam tu. Habis kami, sampai bila kami nak pakai uniform ni? Ingat kami pun suka nak berdiri atas SJR tu. Ha, nak ala-ala orang, nak marah-marah. Doktor tak boleh cakap macam tu sebagai seorang yang berilmu. Doktor marah sebab tadi doktor telefon, doktor tolong MPKN, tolong PDRM. Doktor is helpless. Buat betul-betul ganas macam. Nak suruh kami buat ganas macam mana lagi doktor? Nak suruh kami buat ganas macam mana? Kami merotan, kami kena tindakan. Kami tengking, kena pun kena tindakan. Persatuan NGO masuk, hakamlah masuk. Macam mana kami nak buat kerja? Ha? Kami jadi tawar hati kalau berterusan macam ni. Pihak-pihak yang tak berkenaan tu nak masuk campur dalam PDRM ni. Nak buat apa? Apa motif? Ha? Kalau kami sendiri yang tegas, kami sendiri yang kena tindakan. Macam mana ni? Ada doktor fikir ke? Ada doktor fikir? Apa yang kami lalui ni? Jom dah, doktor nak balik dah. Baliklah doktor, baliklah. Saya pun dari tadi kiwi kasut tak naik-naik kilat ni. Minta maaf eh.
Tunggulah raya nanti baru minta maaf ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jaga kita. Mereka tiada masa untuk kita. Cuma kita berjasa untuk kita. Mereka tak tahu rasa hati kita. Sama-sama kita. Kita jaga kita. Siapa lagi kalau bukan kami? Orang luar jangan kecil hati. Siapa lagi kalau bukan kami? Jemput